Keberangkatan 450 prajurit TNI dari Batalion Infanteri Raider Khusus 141 Satria Musara digelar di Pelabuhan Umum Krungkuku, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Kamis 29 Juli 2021. Para prajurit TNI ini diberangkatkan ke Papua menggunakan kapal TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Ahmad Marzuki memimpin upacara tradisi pemberangkatan. Sebanyak 450 Satgas Pamtas penyangga mobil unit RK-114 Satria Musara ke wilayah Papua pada Senin 26 Juli 2021 kemarin menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara dari Bandara Rempile, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh. Mereka akan bertugas untuk melakukan pengamanan pamtas penyangga mobil di wilayah Papua. Rencananya prajurit TNI ini akan berada di sana selama 9 bulan ke depan. Sementara itu, pemberangkatan 450 prajurit TNI dari Batalion Infanteri Raider Khusus Yonif 114 Satria Musara dipimpin Komandan Korem 011 Lilawasa Kolonel Infanteri Sumirati Baskoro mewakili Pangdam Iskandar Muda di Pelabuhan Umum Krungkuku, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Keberangkatan turut dihadiri sejumlah keluarga prajurit tersebut.